Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukses selalu, amin. Nah, di depan teman-teman sudah ada bonsai kelapa original ya, jenis gading kuning. Nah, jadi ini awalnya dari mulai penanaman sampai mulai belajar pecah daun, ini masih ori teman-teman. Jadi artinya masih belum ditanam ke media tanah ya. Nah, setelah usianya kurang lebih 1,5 tahun, ini sisa makanan yang ada di dalam batok sudah mulai hampir habis, kemudian sudah saya tanam ya ini. Nah, jadi setelah bonsai kelapa yang ori itu kita tanam, maka pertumbuhannya akan semakin subur seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman dilihat dari daunnya ya, sangat hijau segar. Nah, kemudian untuk kelebihan dari bonsai kelapa ori atau yang kita tidak kupas sabutnya, ini batang akan lebih besar seperti ini teman-teman, dan akar juga pasti akan tumbuh banyak ya nanti setelah ini sabutnya lapuk, bisa kita ekspos juga akarnya. Jadi dilihat dari bonsai kelapa yang dari proses awal tanam sudah kita kupas itu akan berbeda teman-teman, lebih subur yang masih ada sabutnya seperti ini ya. Kemudian ini ada yang jenis kelapa sayur, ini juga awalnya benar-benar masih original teman-teman, tidak ada di pot atau tidak ditanam ya. Jadi awalnya itu masih mengandalkan makanannya itu dari sabut kelapa. Jadi bonsai kelapa yang ori itu ada masanya teman-teman, maksudnya jika cadangan makanan di dalam batok sudah habis, kemudian akar sudah menembus, tidak kita tanam itu bisa akan mati teman-teman. Jadi usahakan jika teman-teman memiliki bonsai kelapa yang ori dan batok itu sudah mulai lepas, usahakan langsung ditanam seperti ini ya. Ini dulu setelah 2 tahun baru saya tanam teman-teman, hasilnya seperti ini, pertumbuhannya lebih subur ya, dan batangnya sangat panjang, ini hampir 10 cm ada ini teman-teman. Usianya sudah hampir 3 tahunan. Nah, seperti ini. Jadi ada beberapa bonsai kelapa yang sebelumnya original dan sudah saya pindahkan ke pot ya dan media tanam. Ini ada yang kembar dua. Jadi seperti ini teman-teman, yang kita pertahankan sabutnya, kelebihannya akar ini cepat banyak ya, dan terlihat lebih subur, akarnya kuat seperti ini. Jadi ini nanti lapuk sendiri. Nah, terlihat ya lebih subur. Kemudian ada satu lagi teman-teman, ini juga kembar dua. Nah, terlihat lebih subur ya jika kita mempertahankan sabutnya. Ada juga yang ori belum saya tanam, dan ini juga akarnya masih belum saya tanam. Nah, seperti ini teman-teman, juga sudah waktunya kita tanam ya.
Jadi menurut saya lebih bagusan waktu kita memprogram akar itu, usahakan ini teman-teman, tidak kita kupas ya. Teman-teman lihat hasilnya, tumbuhannya sangat bagus. Oke teman-teman, cukup sekian untuk kesempatan kali ini tentang bonsai kelapa original. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu PNY, niat yakin dan ikhlas.